Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT. Hari ini saya nak kongsikan sedikit cerita saya berkaitan dengan tawakal pada Allah. So nak jadikan cerita pada pukul 9 tadi. Pukul 9 tadi ada seorang hamba Allah ni nak order ayam tempayan saiz jambo lah 1 ekor. So itu je lah last kan. Dalam pukul 12 lebih ayam dah siap potong semua, dia cakap dia boleh nak cancel lah sebab apa, family dia tak ada rumah. So tak apalah, kita bersangka baik kan, kita tak ada nak marah-marah ke apa. Pada pukul 1 lebih tadi, lepas Zohor tadi, saya pergi COD dekat Pair Rumput, Pair Rumput Melaka. Dan semasa perjalanan selepas saya COD di Pair Rumput, saya doa pada Allah, ya Allah tangku, aku ada 1 ekor ekstra ayam ni, ya Allah, apa tu, gerakkanlah hati customer yang lain untuk order ayam tempayan ni, ya Allah, kan. Tawakal kita sebagai orang yang berniaga ni, tawakal kita pada Allah ni betul-betul sebenar-benarnya. Nabi SAW bersabda, tawakallah kamu kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan memberi rezeki kepada kamu. Seperti mana kalian melihat burung-burung yang terbang pada waktu pagi mencari rezeki dalam keadaan perut yang lapar, kemudian mereka pulang pada waktu petang dalam keadaan perut yang kenyang. So pengajaran yang dapat daripada kisah saya tadi, kita kalau kita nak bergantung, minta tolong, kita minta tolong pada Allah. Kita bergantung pada Allah sebenar-benarnya kan. Jangan bergantung pada makhluk. Kan? Kalau kita bergantung pada makhluk, kita akan berduka cita. Kita bergantung pada Allah sebenar-benarnya kan. Kalau kita sakit, bergantung pada Allah, ya Allah tangku, sembuhlah aku, ya Allah, ya Allah tangku, aku lapar, ya Allah, kan. Bukan nasi yang bagi kita kenyang, yang bagi kenyang adalah Allah. Yang air yang kita minum tu bukan air yang menghilangkan dahaga, tetapi yang menghilangkan dahaga itu adalah Allah. Itu saja pengalaman saya untuk hari ini. InsyaAllah, Allah berkuasa, makhluk langsung tiada kuasa. La ilaha illallah.